Baik. Saya nak bawa tuan-tuan. Dunia ni ibarat rumah sewa. Kita duduk rumah sewa. Rumah sewa ni tuan-tuan kita besarkan, kita tambah dapur, kita cat, kita bubuh security, kita bubuh CCTV. Jiran sebelah cakap apa tuan-tuan? Gila orang ni. Kenapa jiran kita kata kita orang gila? Sebab kau cantik kan bukan rumah kau. Kau besar kan bukan rumah kau. Yang ni rumah sewa. Kalau tuan rumah, hambat kau keluar, satu sen kau tak dapat. Kau nak lawan undang-undang pun tak boleh. Sebab rumah ini rumah sewa. Agak-agak kita bukan duduk rumah sewa ke tuan-tuan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin wal hadi ila siratal mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Pertama sekali kita panjatkan puji syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana Allah berikan kita, masih lagi berikan kita peluang dan ruang untuk berbuat ketaatan. Allah masih lagi memberikan kita kesempatan untuk mendekatkan diri kepadanya serta melaksanakan sebagai tuntutan hamba Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur dengan Allah saya dapat jumpa tuan-tuan pada hari ini. Insya-Allah tabarakallah, mudah-mudahan pertemuan kita beroleh rahmah, keberkatan dan keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini insya-Allah kita bincangkan sedikit tentang qalbun, iaitu tentang hati manusia itu sendiri. Dalam satu hadis Nabi kata, Nabi bersabda, jika mana daging yang ada pada hati manusia itu ia baik, maka baik keseluruhan jasadnya. Dan jika mana daging itu rosak, maka rosak keseluruhan jasad. Sebab itu pada awal Al-Baqarah Allah menyatakan perkara ini tentang iaitu hati orang yang telah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah awal lagi. Dan dalam masalah perkara hati ini ataupun perkara qalbun ini, manusia tidak mahu ambil peduli. Sebab itu orang yang sakit zahirnya semua orang takut. Orang takut kalau kencing manis, kanser, darah tinggi, sakit jantung. Tetapi orang tidak takut tentang penyakit-penyakit hati yang telah lama merebak dan merosakkan amal. Sebab itu Masya Allah, antara apabila kita ini tidak melihat dan tidak ada rasa gerun dan takut dengan perkara-perkara tersebut, inilah salah satu sebab yang menyebabkan manusia besok apabila ia balik bertemu dengan Allah dalam keadaan dia muflis. Kerana dia merasakan bahawa dia telah hebat. Ibadatnya dah banyak, amal salehnya dah banyak, amal jariahnya dah banyak. Saya dah buat itu, saya dah buat ini. Malam ini kita bincang perkara-perkara ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apabila hati seseorang itu mula mati, dan kenapa ia dimatikan oleh Allah, kenapa ia mula menjadi mati? Satu perkara yang paling atas sekali, apabila ia dikehendaki oleh Allah perkara tersebut. Sebab itu
Nabi SAW bersabda tentang satu doa, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik, wahai yang membolak-balikkan hati, kerana yang memegang hati-hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia dan kita kena sedar bahawa kita ni hamba Allah. Hebat kok mana pun, kuasalah kok mana pun, Allah hantar satu makhluk pada kita, kita dah tak mampu untuk melawannya. Siapa tuan-tuan? Malaikatul maut. Cukup. Allah hantar makhluk dia seorang. Allah hantar malaikatul maut pada orang yang alim, kalah orang alim. Allah hantar malaikatul maut pada orang yang hartanya berkoyan-koyan, berbilion-bilion, kalah dia. Allah hantar malaikat maut kepada seorang raja, kalah seorang raja. Allah hantar malaikat maut kepada sesiapa pun, dan siapa tidak boleh melawan malaikat maut, tentera daripada Allah, malaikah Allah. Sebab itu Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia terlalu hendak sangat bapa saudaranya masuk Islam, sehingga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha, kata Allah. Hey Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau Muhammad la tahdi, engkau tidak ada mempunyai hidayat, man ahbabta, siapa-siapa yang orang yang engkau sayang. Walakinallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah yang mempunyai hidayah pada siapa-siapa yang Allah hendak. Jika Allah hendak kita jadi orang yang baik, Allah akan bagikan kita kebaikan. Jika Allah nak hidupkan hati kita, Allah akan hidupkan hati kita. Orang yang hatinya hidup tidak mati, ia akan melihat segala perkara yang telah diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, masya-Allah. Sebab itu saya memang suka bawa cerita iblis, tuan-tuan. Iblis ni kalau nak dibandingkan dengan kita, dia lebih hebat daripada kita. Sebelum nama dia iblis, nama dia Azazil. Semasa ia menjadi namanya bergelar Azazil. Orang dia hebat, makhluk yang hebat. Makhluk hebat, tuan-tuan. Dia sujud lebih lama daripada kita ribuan tahun. Kita baru 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, tuan-tuan, sujud dengan Allah. Dia ribuan tahun. Ribuan tahun. Dan dia lebih alim. Dan orang dia, makhluk ini makrifah dengan Allah, kenal kepada Allah. Dan dia juga duduk tempat yang baik, iaitu syurga Allah. Antara iblis ini, Azazil, dengan Allah tidak ada masalah. Hablum minallah, tidak ada masalah. Ketika mana iblis ini ataupun Azazil ini menjadi iblis? Apabila datang Sayyidina Adam AS. Ketika datang Sayyidina Adam AS, ketika itu Azazil ini tidak boleh menerima kenyataan. Kat situ baru keluar sifat dia, tuan-tuan. Kita dalam semayang, alhamdulillah, memang kita baik. Semayang kita baik, dalam puasa kita baik, hablum minallah kita baik. Tetapi apabila berkait dengan hablum minannas, baru tahu yang kita ini sebenarnya bukan orang baik. Apabila perkara yang berkait dengan hablum minallah, tidak ada masalah. Tak ada masalah, tuan-tuan. Kita solat, kita semayang, jamaah, kita sadaqah, kita buat wakaf jariah. Tetapi apabila berkait dengan hablum minannas, itu yang saya katakan, tuan-tuan, dalam kebanyakan kuliah-kuliah saya akhir-akhir ini. Hablum minallah kita cukup baik. Tapi sampai sekarang kita tak boleh tinggalkan ghibah, mengumpat dan mencerita aib orang lain. Bab semayang jamaah, kita okey, tuan-tuan. Kita memang cukup hebat. Tapi bergaduh sesama kita, kita tidak boleh tinggalkan. Memutuskan silaturrahim, kita boleh, tidak boleh meninggalkan perkara tersebut. Tuan-tuan, kata ulama, ma faidatun, apakah faedahnya berbuat kebaikan jika masih tidak meninggalkan kejahatan?
Maka tuan-tuan, apa yang telah dibuat oleh iblis ribuan tahun sebelum ini lalu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab satu perkara, kerana dia tidak boleh menerima Sayyidina Adam alaihissalam. Satu ya. Sebab itu Allah nyatakan kepada Nabi Adam, kepada kita tentang perangainya iblis ini, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sebabkan kesombongan tuan-tuan. Apabila iblis ni mula sombong tuan-tuan, tatkala itu dia tak mau mengaku kesalahannya. Dia rasa dia tak salah. Berbeza dengan Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Allah Adam alaihissalam cuma memakan buah khuldi tuan-tuan. Dalam kitab menyatakan buah khuldi ni zabib. Zabib ni tuan-tuan anggur. Nabi Adam AS cuma makan buah anggur, tetapi ada riwayat yang mengatakan Nabi Adam AS mengaku kesalahannya kepada Allah. 40 tahun Nabi Adam sujud tidak mengangkatkan kepalanya. Tetapi iblis ni tuan-tuan sampai akhir dia tidak mau mengaku kesalahannya kerana hasadnya, sombongnya dengan Nabi Allah Adam AS. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tuan-tuan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan seseorang jika mana di dalam hatinya mithqal habatin, adanya kibir tuan-tuan ataupun sombong. Apa saya nak bawa dengan tuan-tuan? Walaupun sombong yang ada dalam diri kita sebesar zarah, Allah tidak akan terima amalan kita. Allah hapuskan seluruh amalan kita. Tuan-tuan, iblis yang ribuan tahun telah beribadah kepada Allah, dia sombong, lalu Allah keluarkan ia daripada jannah Allah. Agak-agak kalau kita sombong, boleh tak kita masuk tuan-tuan? Makhluk yang sombong yang telah ada dalam syurga Allah, Allah keluarkan. Apakah makhluk yang belum masuk di dalam syurga ada sifat sombong, boleh dimasukkan oleh Allah di dalam jannah? Baik. Allah sebut dalam surah Al-Kahfi, seseorang yang famankana yarju liqa'a rabbih, dan semua orang, semua makhluk dalam dunia ini, mau atau tidak mau, mereka semua akan menghadap ke hadrah Allah. Mau akan mati, tak mau pun akan mati. Suka pun akan mati, benci pun akan mati. Cuma ada perbezaan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang mukmin itu ia sangat kasih untuk bertemu dengan Allah. Lalu Allah sangat kasih dan sayang kepada orang yang kasih untuk bertemu dengan dia. Berbeza dengan orang-orang kafir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini benci untuk bertemu dengan Allah, lalu Allah benci untuk menemui mereka. Ini farak dia tuan-tuan. Perbezaan di antara orang mukmin dan orang kafir iaitu orang mukmin ini cukup sayang, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan, maka dia jadi orang baik. Kita cakap Melayu tuan-tuan, falyamal amalan salihah, iaitu mereka buat amal saleh. Orang yang boleh buat amal baik adalah orang baik. Maka bila sebut sahaja tentang amal saleh, semua orang memfokuskan tentang hablum minallah. Mereka lupa tentang hablum minannas. Sebab itu kalau kita lihat dosa hasad dengki ini tuan-tuan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia akan memakan amalan itu seumpama kayu kering yang dimakan oleh api. Cerita hasad ini tuan-tuan, baru ni kita sambut korban, masya-Allah. Orang cerita tentang Nabi Allah Ibrahim. Orang cerita tentang Nabi Allah Ismail. Rupanya korban ini telah berlaku pada zaman Qabil dan Habil. Sebab itu apa yang dikibas, yang digantikan oleh Allah untuk leher Nabi Allah Ismail
adalah kibas yang asal. Kibas yang diterima oleh Allah dengan hati yang bersih, yang tidak ada hasad, yang tidak ada dengki di dalamnya. Yakni orang yang hatinya benar-benar bersih dengan Allah, falyamal amalan saliha wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Orang ni tuan-tuan, apabila Allah hendak kita tuan-tuan untuk jadi orang baik, alhamdulillah. Tetapi apabila Allah nak mula matikan hati kita, ketika itu kita tidak akan melihat akan kesilapan seperti mana iblis laknatullah. Kita rasa kita betul. Kita rasa kita tak salah. Kita rasa kita orang baik. Tuan-tuan, sampai sekarang kita tak tinggal cerita aib orang. Baik. Dalam dunia, kenapa Allah haramkan kita bercerita aib saudara kita? Sehingga Allah sebut dalam Al-Quran, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Janganlah kamu ini menceritakan setengah hal aib saudara kamu, setengah dari setengah kamu akan setengahnya. Sampai satu masa besok, tuan-tuan jangan risau, kita tak payah buka. Allah akan buka seluruh aib kita dan dipertontonkan oleh Allah kepada seluruh makhluk. Dalam dunia ni aku dah tutup segala aib hamba-hambaku dan aku larang siapa pun buka aib hambaku. Kerana akan sampai satu masa aku sendiri yang akan membuka segala amalan-amalan kamu, sama ada amalan itu amalan yang baik atau amalan itu amalan yang jahat. Kita semayang masih solat tuan-tuan. Kita masih zikir. Kita masih salat jamaah. Kita masih pergi umrah. Orang lain pergi Januari, kita pergi Ramadan tuan-tuan. Sekarang orang boleh pergi 21 hari lagi lama tuan-tuan. Masya Allah. Tapi mengumpat tak berhenti. Ma faidatun. Hasad dengki tidak berhenti. Ma faidatun. Jika berbuat baik tetapi tidak meninggalkan kejahatan, ma faidatun, kata ulama. Kebaikan yang kita buat. Maka inilah yang perlu ada selarinya. Semua tuan-tuan duduk sini. Duduk sini, kita tak terima teguran orang lain. Ini sifat dia dipanggil oleh ulama kibir. Maka sampaikan kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, apa katanya? Jikalah dengan Quran, dengan salah, kamu masih lagi degil, kata Imam Ghazali. Cuba kamu lunturkan hatimu dengan zikir. Kalau dengan zikir pun tak boleh luntur, tak boleh lembut, kata Imam Ghazali, mintalah kepada Allah akan hati yang baru, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, Masya Allah, kibir kat sini, hasad kat sini. Bukan kat sini. Orang tak nampak tuan-tuan. Sebab itu Muharram orang cerita pasal hijrah. Tuan-tuan tengok hadis hijrah tuan-tuan. Hebat hadis hijrah. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu mahajara ilaih. Tuan-tuan tengok dua hadis ini, dua matan ini. Siapa yang buat kerana Allah dan Rasul, besok kat sana dia dapat Allah dan Rasul. Siapa yang buat kerana dunia dan perempuan yang dia nak nikah, apa kata Nabi, dia akan dapat dunia dan dia akan dapat perempuan, tapi dia tak akan dapat Allah, dia tak akan dapat Rasul. Kalau dalam dunia ni kita buat bukan kerana Allah, bukan kerana Rasul, kita akan dapat apa yang kita buat dan Allah tetap akan bagi. Kalau kita buat kerana dunia, Allah akan bagi dunia. Kalau kita buat kerana pangkat dunia, Allah akan bagi pangkat dunia. Tetapi habuan di akhirat Allah tidak akan bagi. Sebab, tuan-tuan, Masya Allah, orang pun bertanya kepada kita, ustaz, kan besok di yaumul akhirah, Sayyidina Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akan memberi syafaat kepada umat dia. Baik, tuan-tuan, kita bincang sedikit. Sifat pada Nabi SAW akan memberi syafaat kepada umat di yaumul mahsyar. Semua orang tahu. Baik, persoalan
Apakah semua umat dilayak dapat syafaat daripada Rasul? Yang ni persoalan. Jika semua umat dia layak menerima syafaat tersebut, nescaya kosong neraka itu daripada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Muhammad tak masuk neraka, tuan-tuan. Sebab kita ada insan yang boleh tolong kita besok di sana. Tapi kenapa ada umat Muhammad yang tergelincir di titian sirat? Walaupun ada syafa'ah, Sayyidina Rasul duduk di hadapan titian sirat dengan perkataan Rabbi salim salim ummati. Wahai Tuhanku, selamatkan umatku. Setiap kali umat yang melintas titian sirat, Nabi berada di hadapan dengan doa Rabbi salim salim ummati, sebahagiannya lepas. Dan kebanyakannya, kata ulama, jatuh di dalam neraka. Walaupun Nabi itu telah diberikan rahmah untuk memberi syafaat kepada sekalian umat dia, tetapi siapa yang qualify dengan disqualify? Siapa yang layak, siapa yang tak layak? Ini persoalan kita. Sebab itu, masya Allah, tuan-tuan, bila hati dah mula tak nampak, hati dah mula dah dia nak dimatikan oleh Allah. Dia dah mula tak nampak, dia dah mula buta, dia dah mula buta, dia dah mula gabun. Ketika itu dia hanya nampak kehidupan ini. Siapa lagi orang yang dimatikan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala? Iaitu mereka yang bila dia buat dosa setiap hari merasa tenang, kalla bal ran ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dia buat salah, tapi dia rasa tenang. Dia ceritakan hal orang, dia tenang. Dia mengumpat hal orang, dia tenang. Dia sombong, dia tenang. Masya Allah. Kita memang tak tinggal puasa, tuan-tuan. Alhamdulillah, puasa sunat kita hebat. Senin Khamis, Senin Khamis. Puasa Muharram 1 sampai 10 Muharram. Orang lain puasa 2 hari. Taswa Ashura. Kita 1 sampai 10, tuan-tuan. Allah Karim. Tapi kita tak tinggal hasad. Ya. Kita rasa kita hebat. Kita rasa itu, kita rasa ini, kita rasa itu, macam-macam, tuan-tuan, masya Allah. Walhal itu adalah sebahagian daripada mazmumah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saya bercakap, tuan-tuan, di masjid-masjid. Bila program Hari Raya Haji, orang buat korban. Saya kata, tuan-tuan perasan tak dosa yang orang semua buat dan orang tak nampak apa dia? Tuan-tuan ada perasan tak orang yang dapat satu kupon tapi boleh bawa balik 3 beg plastik? Dia sepatutnya kiranya satu kupon satu beg. Macam mana satu kupon ada 3 beg? Agak-agak yang 2 beg tadi haram wala makruh. Yang ni buat masak di rumah ni, yang kita makan dengan cucu, dengan anak. Baik. Dalam dunia kita akan boleh cakap apa-apa pun, tuan-tuan. Kita akan boleh cakap bagi alasan. Sebab itu Allah dah ingatkan kita dalam suratul Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, kata Allah, aku akan tutup mulut kamu, sebab mulut kamu boleh bagi alasan dalam dunia, ah, macam inilah, macam inilah, macam inilah, macam inilah. Tetapi yang tidak akan membohongi aku, kata Allah, wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka akan berkata ke hadapan aku, dia akan cerita perkara betul. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki akan memberi saksi, mata akan berkata kepada Allah, telinga akan bercakap dengan Allah. Kita nak tipu mana, tuan-tuan? Tuan-tuan, masya Allah, tangan dia akan bercakap daripada umur kita akil baligh sampai kita mati. Kita buat apa, kita buat apa, kita buat apa, kaki, telinga, semua akan berkata dengan Allah. Kita tak boleh bohong dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu di dalam Al-Quran Allah himpunkan segala-galanya, satu saja wasiat dia, takwa.
Wasiat takwa. Yaumul Jumaah, wasiat takwa. Orang alim, Allah pandang ia bukan hebat bercakapnya tuan-tuan, tetapi takwanya kepada Allah. Seseorang yang Allah pandang, Allah muliakan kata Allah, bukan hebat sebut pangkatnya, hartanya, hebat dalam dunianya, tetapi takwa kata Allah. Inna akramakum indallahi asqakum, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Allah redha bukan sebab kita ni ibadatnya banyak. Allah redha kita bukan sebab kita ini pergi umrah banyak. Tapi Allah redha, radiyallahu anhum wa radu anhu, dhalika liman khashiya rabbahu. Takut dengan Allah. Orang yang takut dengan Allah bukan sekadar berbuat baik. Tetapi orang yang takut dengan Allah, ia meninggalkan kejahatan-kejahatan yang dapat menghapuskan kebaikan yang telah dia buat. Ini orang yang takutkan Allah. Bukan sekadar berbuat baik. Tinggalkan benda jahat. Benda jahat. Sekarang tuan-tuan nak jahat cukup senang. Tak macam dulu tuan-tuan. Sekarang jahat dah senang. Pakai Facebook boleh jahat. Pakai WhatsApp boleh jahat. Nampak? Orang dah tak tabayun dah sekarang tuan-tuan. Sekarang ini zaman tuan-tuan bukan zaman-zaman. Zaman awal. Tuan-tuan lebih arif daripada saya. Tuan-tuan, apa yang berlaku di Jeddah sekarang? Jeddah telah ada kelab malam untuk orang-orang kaya, tuan-tuan. Jeddah telah berlakunya K-pop, music K-pop yang pertama di bumi Jeddah. Telah berlakunya festival music sedunia di Jeddah. Apa yang saya duduk dalam sini, tuan-tuan? Dajjal yang tak boleh masuk bumi mana? Dia akan datang tak besok tuan-tuan? Dia akan datang Madinah, dia akan datang Makkah, tapi dia tak boleh mah? Agak-agak tuan-tuan, semua tempat dah masuk, yang dia tak masuk mana? Dia dah sampai Jeddah tuan-tuan. Malaysia, awsaf Dajjal dah banyak. Thailand, sifat-sifat Dajjal telah banyak. Kita tak pernah dengar lagi Jeddah ada kelab malam tuan-tuan. Allah bagi amaran baru-baru ini terbakar terminal kereta api laju 10 tahun yang dibina cuma terbakar dalam beberapa minit. Jeddah ini bukan calang-calang tempat tuan-tuan. Tempatnya nenek kita iaitu Siti Hawa. Betul orang panggil Jeddah. Nenek Jeddah. Masya Allah. Allah nak bagi tahu kita tuan-tuan, baru ni Ambon gempa bumi, South Africa gempa bumi. Bahkan Nabi SAW bersabda, jika kerap berlakunya gempa bumi, bahawa kiamah itu terlalu hampir. Jangan kita tengok daripada yang lain-lain. Yang lain-lain dah dekat dah sangat tuan-tuan, masya Allah. Penguasa yang zalim, itu ini, orang dah tak kira di mana rezeki sumber itu halal wala haram. Maka orang dah tak kira, zaman ini zaman mula orang hubud dunia, orang berlumba-lumba ke arah keduniaan. Ketika itu, masya Allah, zaman apabila mula orang rebut dunia, orang cari dunia, orang tamak dengan dunia, Dajjal timbul. Tuan-tuan, Dajjal dia tak tawarkan kepada kita ilmu. Dajjal tak macam kita, tuan-tuan datang-datang tanya, Haji apa khabar? Tidak. Haji anak berapa sekarang? Cucu ada berapa? Masya Allah. Tidak. Yang ditawarkan oleh Dajjal adalah harta yang banyak. Material. Dalam keadaan manusia itu hubbud dunia, sayang dunia, kasih dunia, pulun dunia, cari peluang macam mana nak kaya, ketika itu Dajjal datang, ditawarkan akan harta yang banyak, lalu apakah kita ini boleh istiqamah? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, ataupun kita akan mengaku Dajjal itu sebagai Tuhan kita. Sebab itu syaratnya. Syarat tak banyak.
kalau engkau nak harta ini, kata Dajjal, kau kena mengaku yang Dajjal itu adalah tu Tuhan. Dalam pada kita tuan-tuan, ini yang saya cakap dengan sahabat-sahabat. Kita baca suratul Kahfi, Masya Allah. Al-Kahfi semua orang baca tuan-tuan. Sampai satu peringkat dulu, orang kata jangan baca Yasin. Baca Kahfi, baca Kahfi. Siapa yang baca Kahfi selamat daripada fitnah Dajjal. Qais, Taib, baik. Kalau baca Kahfi tetapi hubudunnya bercambah, boleh selamat tak agak-agak tuan-tuan? Kita baca Kahfi setiap hari tapi hubud dunia pun ditambah setiap hari. Agak-agak boleh selamat atau tidak? Macam orang yang semayang banyak, semayang, mengumpat hari-hari. Apa guna salat? Kalau dah tahu nak mengumpat. Apa guna semayang kalau dah tahu nak cerita hal orang? Sebab apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa orang yang mengumpat itu amalannya seluruh dihapuskan oleh Allah. Yang tinggal padanya adalah dosa dan maksiat. Ma faidatun? Apa faedah tuan-tuan? Cuma orang yang boleh berhenti daripada perkara ini adalah orang yang hatinya ada perasaan khauf, takut dengan Allah. Tapi kalau orang itu tak ada perkataan, tak ada perasaan takut, kalau kita tak ada perasaan takut, kita terus akan, Masya Allah, beramal dengan apa yang kita buat selama hidup. Maka rugi tuan-tuan, rugilah kita tuan-tuan dunia akhirat. Masya Allah, zaman ni bukan zaman kita nak membincangkan tentang ilmu lagi. Sebab zaman ni zaman orang pandai. Zaman ini zaman kita nak bawa semua orang balik dengan Allah kembali. Zaman ini zaman yang Nabi kata fatuba lil ghuraba, orang bijak. Tetapi keadaan masyarakat, Masya Allah, dalam keadaan yang bijak mereka rawan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingkar dengan perintah Allah. Mereka seolah-olah tidak merasakan mereka ini hamba Allah. Yang ini yang kita takut tuan-tuan, Masya Allah. Kita pun macam tu kadang-kadang. Kadang-kadang kita rasa macam tu, Allahu Rabbi. Sebab zaman ini yang Nabi kata jaga-jagalah. Sebab kita takut Allah Subhanahu Wa Taala akan panggil kita dalam keadaan kita ini jauh dengan hadrah Allah. Yang ketiganya, siapakah, apakah tanda orang yang telah dimatikan hatinya dengan dimatikan hatinya oleh Allah? Mereka jauh dengan Al-Quran. Al-Quran mereka baca tuan-tuan. Persoalan, apa kita rasa ketika kita baca Quran? Abi Yahya bin Abi Zakari Al-Ansari, ia menyatakan buah pada ilmu itu amal dan buah pada amal itu zaukun. Zaukun ni rasa. Kita baca Quran sebab kita nak khatam. Tapi apa perasaan kita ketika kita membaca Al-Quran? Ini dikatakan tadabbur. Orang yang tadabbur Quran. Tuan-tuan, tuan-tuan perasaan dah? Kita pergi Madinah. Ada satu masa kita pergi Madinah, kita ziarah makam Nabi, kita menangis terisak-isak. Ada satu ketika kita pergi depan makam Rasulullah SAW, kita tak rasa apa. Tuan-tuan ada terfikir tak perkara ni? Dan saya minta tuan-tuan fikir. Kenapa semalam aku nangis? Kenapa hari ni aku tak ada rasa apa-apa? Saya nak bawa kepada Quran. Ada sahabat yang mendengar ayat Al-Quran lalu pensan. Ada sahabat yang mendengar ayat Al-Quran lalu mati. Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerap apabila membaca suratul A'la, Nabi nangis. Ketika itu jatuh air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga membasahi janggut Sayyidina Rasul. Tuan-tuan, kita baca Quran apa perasaan kita? Ataupun kita sekadar membacanya? Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang lain dalam kitab Tahzibul Atraful Hadis. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya
orang yang salah tetapi tidak meninggalkan kejahatan, fahsyat dan mungkar, Nabi kata orang ini bukan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala illa bu'da, mereka adalah orang yang semakin jauh dengan Allah, bukan makin dekat. Tetapi insan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh dengan Allah. Yang ni yang kita tak mahu tuan-tuan, yang ni yang kita tak nak tuan-tuan, masya-Allah. Siapa lagi? Hati yang orang yang telah dimatikan oleh Allah dan mula akan dimatikan oleh Allah, tidak ada masa memikirkan perkara agama. Dalam diri dia tak ada ruang untuk perkara agama. Macam mana ya umat sekarang? Macam mana ya? Macam mana ya? Tak ada ruang dalam akalnya. Tidak ada ruang di dalam akalnya, di dalam benak fikirannya memikirkan tentang perkara agama. Walah di dalam dirinya, keluarganya, anak-anaknya, sahabat-sahabat, tuan-tuan, selalu orang cakap, kalau orang mati, gigi palsu kita ni buka atau kita bawa sekali tuan-tuan? Ha? Buka kan gigi palsu kan? Pasal apa buka tuan-tuan? Kita punya bukan buat murah tuan-tuan, 1,000 lebih. Atas bawah 1,000 lebih tuan-tuan. Kerajaan 200. Tak sampai pun. Ha? Orang cakap apa tuan-tuan? Palsu. Betul tak? Palsu tak boleh bawa ustaz. Sebab yang asal baru boleh bawa. Baik. Saya nak bawa tuan-tuan. Dunia ni ibarat rumah sewa. Kita duduk rumah sewa. Rumah sewa ni tuan-tuan, kita besarkan, kita tambah dapur, kita cat, kita bubuh security, kita bubuh CCTV. Jiran sebelah cakap apa tuan-tuan? Gila orang ni. Kenapa jiran kita kata kita orang gila? Sebab kau cantik kan bukan rumah kau. Kau besar kan bukan rumah kau. Yang ni rumah sewa. Kalau tuan rumah, hambat kau keluar, 1 sen kau tak dapat. Kau nak lawan undang-undang pun tak boleh. Sebab rumah ini rumah sewa. Agak-agak kita bukan duduk rumah sewa ke tuan-tuan? Agak-agak kita tidak dihambat daripada dunia oleh tuan dunia ini. Agak-agak kita tidak dihalau ke oleh tuan dunia ini. Mamluk ya. Sebab itu gigi palsu orang tak bawa. Kawan-kawan ni palsu tuan-tuan. Kawan yang betul mana dia? Kawan yang boleh sama-sama kita di jannah Allah. Ni kawan palsu. Kalau kita nak tahu kawan ini kawan yang boleh sampai ke jannah Allah, dia tak akan bawa kita keluar daripada syurga Allah. Dia akan bawa kita masuk ke dalam syurga Allah. Dia akan bertahan. Cara mana? Perkataannya tidak akan keluar perkataan-perkataan yang boleh mengeluarkan kita daripada syurga Allah. Ini sahabat. Semasa kita hidup tuan-tuan, berapa kali kita jumpa kawan kita yang ingatkan kita tentang Allah dan Rasul? Semua sembang pasal hal dunia. Mana ada tuan-tuan yang ingatkan kita tentang Allah dan Rasul? Kita dah tua. Berapa banyak qul huwallahu ahad yang kita kumpulkan? Anak kita boleh bantu tuan-tuan tak? Baik. Dalam dunia kita punya kereta nak datang surau, kita akan kunci, betul tak tuan-tuan? Sebab apa kita kunci kereta kita? InsyaAllah, insyaAllah. Saya tak lama tuan-tuan, insyaAllah. Sebab apa kita kunci kereta kita? Takut orang ambil, hilang ni orang ambil. Tidak ke suatu hari besok ada orang ambil kereta kita? Dan mesti kena ambil. Siapa yang ambil kereta kita? Siapa yang ambil rumah kita? Siapa yang ambil duit kita? Orang yang paling baik dengan kita.
Tak gitu? Mau tidak mau kita akan tinggalkan juga benda itu, dan orang akan rampas daripada kita. Benda yang kita sayang, dia akan rampas secara paksa. Apa yang kita bawa? Kain kapan 7 lai? Kain kapan 3 lai? Ada bawa kereta tuan-tuan? Tuan-tuan pakai Velfire tuan-tuan, 300 ribu lebih. Ambil yang baru sekali lah, 500 ribu lebih. Tuan-tuan masa mati, tuan-tuan naik Velfire atau kereta jenazah? Naik Velfire lah, bye. Buka seat depan, buka seat tengah, buka seat belakang. Lagi selesa, naik Velfire. Pasal apa nak naik Toyota Hiace juga? Pasal apa nak naik Toyota Hiace? Nissan Urban. Kita naik Velfire. Takutkan kereta kita masa dunia. Tidak. Ini menunjukkan bahawa hakikatnya kamu ini kosong, kata Allah. Kamu ini kosong, kata Allah. Yang kamu banggakan, semua akan kamu tinggalkan secara paksa. Setelah aku halau engkau daripada tempat ini, kerana tempat ini aku punya, kata Allah. Tempat ini aku punya. Bukan kamu punya. Dalam geran memang nama kita, tapi hakikatnya bukan kita punya. Macam rumah sewa. Jadi apa yang akan kita bawa menghadap hadrah Allah? Tuan-tuan, kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada kita, kau sayang aku? Sayang. Apa tanda kau sayang aku? Bilal bin Rabah, dia boleh cakap, ya Rasulullah, ini tanda pada badanku. Bekas-bekas parut aku diseksa oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Abdul Rahman bin Auf boleh cakap, ya Rasulullah, ketika hijrah, Abu Lahab dan Abu Jahal tidak benarkan aku membawa jutaan hartaku untuk mengikut engkau, ya Rasulullah. Faman kana hijratahu ila Allah wa rasulih, fa hijratahu ila Allah wa rasul. Aku tinggalkan semua hartaku, ya Rasulullah, demi engkau dan demi Allah. Lalu sampai di Yathrib, aku meminjam kepada orang Ansar 100 dirham. Lalu aku berusaha berniaga sehingga aku dapat lebih kekayaan daripada kaya aku sewaktu di Mekah. Barman bin Auf boleh cakap, tuan-tuan. Sina Ali boleh cakap, ya Rasulullah, aku letakkan nyawaku untukmu, ya Rasulullah, ketika peristiwa hijrah. Kalau kita nak cakap apa? Ya Rasulullah, aku selawat 100. Satu hari 100, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku selawat kepada engkau fi kulli yawmin 100 marrah. Itu tanda kasih engkau kepada aku. Itu yang bolehkan engkau ada kelayakan untuk menerima syafaat aku. Apakah itu yang boleh aku bagi kau syafaat? Ramai lagi orang lain yang tabur orang, tuan-tuan, kalau dalam dunia. Satu syarikat buka, satu kerja, tawaran kerja, tuan-tuan, yang hantar orang ramai. Tuan-tuan, bukan SPM, PhD. Kita bawa SPM, tuan-tuan, orang lain bawa PhD. Engkau ni layak, tak layak ni? Boleh cakap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian. Allah ya Karim. Tuan-tuan, siapa lagi orang yang dimatikan hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Saya laju-lajukan insya-Allah. Saya tak boleh lama-lama, tuan-tuan, sebab besok saya nak pergi Pulau Pinang. Saya sebab kalau jauh saya buat sendiri, Ismail tak buat saya. Saya memang suka macam tu. Dekat-dekat dia bawa insya-Allah. Jauh-jauh saya buat sendiri. Senang. Kemudian, iaitu mereka ini tidak ada rasa khasyah dengan akhirah. Tak ada perasaan takut dengan akhirah. Perasaan takut dengan azab Allah. Perasaan takut dengan alamul barzah. Perasaan takut dengan yaumul mahsyar. Perasaan takut dengan mizan. Perasaan takut dengan telaga Kautsar. Ada tak perasaan dalam hati kita, ya Allah,
Adakah aku ini orang yang besok menerima minuman daripada kaas ini, daripada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada telaga Kausar ya arhamar rahimin? Tak ada langsung dalam hati ini. Sebab kita rasa kita orang hebat. Perasan tak tuan-tuan? Perasaan ini kita tak perasan. Saya bawa satu cerita tuan-tuan. Satu hari tuan-tuan saya balik daripada Terengganu. Saya bawa anak laki-laki saya tuan-tuan. Anak laki-laki saya dia naik dengan kawan dia. Saya bawa kereta sendiri, anak laki-laki saya yang bawa dia, kawan dia. Kebetulan dia baru lepas aksiden, kaki dia sakit. Tak boleh bawa kereta. Selepas daripada solat, kami solat di Petronas tuan-tuan. Saya nak cerita benda ni kat tuan-tuan supaya tuan-tuan berfikir. Lepas daripada solat, dia duduk dalam kereta tuan-tuan, dia habiskan wirid-wirid yang saya bagi. Sebab anak-anak saya ada wirid khususi. Saya bagi wirid-wirid khusus untuk mereka. Menantu saya pun macam tu. Jadi dia pun habiskan wirid-wirid dia tuan-tuan. Ketika dia sedang wirid, dia panggil kawan dia tuan-tuan macam ni. Saya tak pandai buat bunyi tu. Bila kawan dia dengar, dia panggil. Lalu saya nampak. Saya tanya dia, "Bang, kenapa abang panggil kawan abang macam ni dengan abang panggil macam ni?" Dia kata apa tuan-tuan? "Abang tengah zikir ya. Abang dah nak habiskan zikir lepas salat." Saya pun cakap dengan dia, "Abang, jikalaulah kawan abang itu ayah, abang boleh tak buat macam tu? Kalaulah anak saya nak panggil saya tuan-tuan, dia sedang zikir, dia akan buat macam ni ke tuan-tuan?" Sebab apa dia tak boleh buat? Dia rasa kecil pada kita, betul tak? Kenapa dia boleh buat macam tu dengan kawan dia? Sebab dia rasa besar ke tuan-tuan? Perasan tak? Saya pun baca hadis tentang hadis kibir. Mithqala habbatin dalam diri kita jika ada walau sebesar zarah sombong besar diri, lalu Allah tidak terima segala amalan kita. Saya kata apa faedah abang zikir? Kalau dalam diri abang ada besar diri, ada sombong dengan makhluk Allah, Allah tidak akan terima setiap pembukaan mulut zikir kalimah-kalimah yang abang ucapkan pada ketika ini. Dia diam tuan-tuan. Agak benda itu tak ada dalam diri kita tuan-tuan. Kibir ini yang Nabi sebut misqal habbatin. Sikit. Bukan besar macam iblis, tidak. Sikit saja Allah tidak terima, tolak terus. Lalu orang kata, "Kalau macam itu ustaz, baik tak ya ibadat?" Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Confirm ahli neraka. Lagi orang yang sombong. Sebab orang yang tawaduk ini adalah orang yang akan berusaha untuk mengislahkan dirinya. Jadi baik, jadi baik, jadi baik, jadi baik, jadi baik, usaha. Dalam pada ia masih lagi berbuat salah, dia tetap berusaha untuk memperbaiki dirinya, bukan membesarkan kejahatannya. Dia akan cuba baikkan dirinya, baikkan dirinya, baikkan dirinya, makin baik. Dalam pada dia berusaha nak menjadi insan yang baik, lalu ia mati dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ceritanya dalam riwayat seorang pemuda yang terlalu berdosa kepada Allah, lalu ia ingin menuju kepada Qaryatul Taubat, kampung taubat, nak taubat tapi tak sampai diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana dalam usaha dia untuk menjadi insan yang baik, kembali kepada Allah dalam keadaan yang bersih, diterima balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, baik. Kita ni tuan-tuan, Masya Allah. Kadang-kadang kita suka menyalahkan suatu perkara, tetapi kita lupa bahawasanya kita ini semua di dalam kehendak Allah. Kita ni lahir daripada rahim mak kita yang Islam, bukan kita minta, sebab Allah hendak. Kawan kita yang kafir keluar daripada rahim seorang ibu yang kafir, bukan dia minta, tapi kehendak Allah. Ini yang kita takut tuan-tuan.
Apabila Allah menghendaki kita sesuatu yang tidak baik pada akhir saat kita bertemu dengan Allah. Hampir saat ada tanda tuan-tuan. Sebab itu kata Nabi SAW, jika mana umur kita bertambah tetapi kita tidak bertambah baik, tidak berubah kepada kebaikan, kita tak bertambah jadi orang baik, kita tak berubah menjadi orang baik, kita jadi bertambah jahat, kita dijauhkan oleh Allah, kita ditakuti. Ditakuti tuan-tuan bahawa nikmat yang Allah bagi kepada kita bukan rahmah tetapi istidraj. Ada cerita tuan-tuan. Maka cukuplah saya rasa saya dengan tuan-tuan pada bulan ini, pada malam ini, mudah-mudahan pertemuan kita memberikan rahmah, memberikan keberkatan. Cuma sebelum saya tutup, saya tinggalkan satu doa. Masya Allah, Allah ni tak zalim tuan-tuan. Dia bagi kita ulama, ulama beramal dengan doa. Bila hati kita mula rosak, sakit, ketika itu kita lupa nak meminta kepada siapa yang mempunyai hati kita. Siapa yang mempunyai hati kita? Yang mempunyai hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menakluk hati kita, yang memegang hati kita adalah Allah. Tuan-tuan, orang yang bila dia nak jadi insan yang baik, tak semestinya orang muda baik perlakunya baik pada Allah. Tak semestinya orang tua yang kita lihat baik perlakunya baik pada Allah. Kalau dilihat Abdullah bin Ubay ini masya-Allah, zahir yang cukup baik pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah nyatakan wa idza lakul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syaitanihim qalu inna ma'akum. Allah tidak terima dia. Tuan-tuan, apa yang kita nak adalah penerimaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak Allah terima kita. Bukan kita tak buat salah, buat. Tetapi bila kita berbuat salah, cepat-cepat Allah tegur kita. Kan kita dah minta dengan Allah dalam salah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin amin. Kan kita minta dengan Allah, tunjukkan aku jalan yang betul ya arhamar rahimin. Mana jalan yang betul? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, jalan orang yang terdahulu. Jadi kisah-kisah mereka ini jadi pengajaran supaya kita tengok, kita lihat. Jangan dilihat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tengok balik tuan-tuan apa yang mereka telah buat sehingga kita mengenal Allah. Kita kenal Allah sebab perjuangan diorang. Bukan sebab kita hebat. Bukan sebab kita tahu tuan-tuan. Saya pernah bercakap dengan jamaah sini. Bukan sebab ilmu kita, kita boleh buat baik. Bukan sebab sihat kita, kita boleh buat baik. Zaman muda dulu kita tak kenal pun masjid dan surau. Allah tutup pintu ni. Allah tutup. Bukan semua orang tahu orang boleh buat baik. Tak tuan-tuan. Berapa ramai orang yang tahu tentang kebaikan. Dan berapa ramai orang yang boleh berbuat kebaikan. Saya bagi satu contoh. Nabi SAW bersabda, orang yang salat sunat ba'diyah isyak 4 rakaat seumpama ia salat pada malam Lailatul Qadar. Baik, malam ni tuan-tuan dah tahu. Apakah kita boleh buat setelah saya bagi tahu? Kalau ilmu itu memberi bekas. Kalau ilmu itu memberi bekas. Tidak. Wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Jika Allah tidak menghendaki, tetap Allah tidak akan bagi. Walaupun seseorang itu berada dalam tempat kebaikan, dia tidak akan dapat kebaikan. Jika Allah tidak menghendakinya untuk beroleh kebaikan, rahmah bir rahmah, rahmah bir rahmah. Berita apa yang berlaku kepada Muhajir dan Ansar? Hebat tuan-tuan. Hebat, cukup hebat, Masya Allah. Jadi tuan-tuan, saya baca doa ini 3 kali sebagai peninggalan saya kepada tuan-tuan, Masya Allah. اللهم داوني بدوائك واشفني بشفائك
وأغنني بفضلك أمن سواك. اللهم داوني بدوائك واشفني بشفائك وأغنني بفضلك أمن سواك. اللهم داوني بدوائك واشفني بشفائك وأغنني بفضلك أمن سواك. أما نريد أن تقول اللهم داوني بدوائك يا الله رواتلah hatiku dengan rawatanmu washfini bishifaika sembuhkanlah penyakit hatiku ya Allah dengan kesembuhanmu wa aghnini bifadlika kayakanlah aku ya Allah dengan kelebihanmu amman siwa daripada selain kau ya arhamar rahim. Jadi kita minta Allah rawat hati kita yang sakit, yang tak nak tinggal ghibah, mengumpat, hasad, besar diri, rasa diri ahli syurga, walhal ahli neraka. Allah na'udzubillah. Minta Allah rawat hati kita. Allah sembuhkan hati kita. Agar besok balik menemui Allah, kita masih lagi kenal Allah. Sebab itu persoalan yang pertama ditanya oleh malaikat dalam alam barzah, man rabbuka, dia tak tanya harta kita banyak mana, pangkat kita mana, siapa kita dalam dunia, dia tanya siapa Tuhan kamu. Tuan-tuan dirahmati Allah, cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. MasyaAllah, terima kasih kerana tuan-tuan masih lagi dapat hadir dalam majlis ilmu. Ya, saya datang, tuan-tuan masih hadir lagi, MasyaAllah. Ya, MasyaAllah, saya dapat jumpa jamaah Syed 8 InsyaAllah ini. MasyaAllah, tabarakallah. Cuma pada akhir kuliah ini saya akan buka ruang juga sekali untuk tuan-tuan di Seksyen 8. MasyaAllah, madrasah tuan-tuan kini sedang membuka dana wakaf untuk sekalian umat Islam, tapi tak banyak pun, ya, tak banyak pun, ya, yang nak kita baki yang tinggal lagi, iaitu madrasah sedang bikin, sedang buat tangga tuan-tuan daripada masjid. Tuan-tuan yang pernah datang Daratik, daripada masjid, masjid ni masjid kita depan, depan tu ada bukit. Bukit ni kita akan buat tangga tuan-tuan terus sampai bawah sana dan menuju ke asrama laki-laki yang tiga tingkat ni. Ya, kalau tuan-tuan yang pernah datang, tuan-tuan boleh bayangkan. Jadi panjangnya tangga itu lebih kurang dekat 200 kaki, 150 ke 200. Ya. Ha, jadi tuan-tuan masya-Allah, sekarang ni tengah jalan. Kami tak cari banyak. Semalam saya pergi ke kapal, masya-Allah, alhamdulillah. Eh, semalam kita kekurangan dalam 10,000. Eh, yang malam ni dah tak banyak tuan-tuan. Kami kurang dalam RM8,000 saja. Jadi masya-Allah, jika tuan-tuan jamaah Seksyen 8 nak habiskan atau tak mau, itu bukan kerja saya, itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Eh, jika Allah tidak memberi hidayah atas kita, tetap walaupun kita ada harta, kita tidak ada harta sekalipun, jika bahagian kita ada di dalam akhirah, dalam ilmu Allah, Allah Subhanahu wa taala tetap kurniakan atas kita. Eh, tuan-tuan, masya-Allah, setiap hari mereka akan lalu tangga ini tuan-tuan untuk naik salah, belajar dan sebagainya. Ini tangga utama. Sekarang ni mereka akan pusing jalan yang jauh. Jadi, atas alternatif, kami akan buat sendiri tangga tersebut dan tangga tu kami akan pasang bumbung, kami akan pasang lampu jalan, tapi lampu jalan ni lampu solar. Yang saya sendiri pun tak tengok lagi lampu tu, tapi maklumat daripada sahabat-sahabat, lampu tu lebih kurang sebatang 600 ke 700 ke 500, wallahualam bisawab. Eh, jadi alhamdulillah kami anggarkan tangga tersebut dan semua sekaliannya lebih kurang dalam 20,000.
dan kurangnya lebih kurang dalam 8,000 sahaja. Ya, insyaAllah jika jamaah sini nak selesaikan, Allah tabarakallah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan tuan-tuan sebagai ahli jannah Allah subhanahu wa ta'ala, dan dilepaskan tuan-tuan daripada azab neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga saya dan tuan-tuan dan keluarga kita semua dilepaskan daripada senarai ahli neraka Allah. Mudah-mudahan kita dipilih menjadi ahli jannah Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang kita buat, bil ikhlas, dengan keikhlasan, dengan kasih sayang. Sebab itu orang muhajir sampai kepada Yasrib, orang ansar menerima orang muhajir dengan kasih sayang, bukan dengan sebab apa lain, tidak. Kalau tidak dengan kasih sayang, maka orang Yasrib pada ketika tidak menawarkan kepada orang muhajir akan harta-harta mereka. Orang Yasrib tidak bagi rumah mereka, tidak bagi ladang mereka kepada orang muhajir. Pada ketika itu mereka sambut, bukan mereka memberikan perlindungan, tetapi mereka memberikan mahabbah, mereka memberikan kasih yang besar kepada orang-orang muhajir. Wa akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Ya Allah ya arhamar rahimin, ya irhamna ya arhamar rahimin, ya badi'as samawati wal ard, ya alimul ghaibi wash shahada. Ya Allah, kami berhimpun di dalam rumahmu malam ini ya Allah sebagai duyufmu, sebagai tetamumu ya arhamar rahimin. Di dalam rumahmu ya arhamar rahimin, pada saat ini kami bermohon kepada engkau ya zal jalali wal ikram, kelak di yaumul mahsyar kau himpunkan kami juga ya Allah seperti malam ini dalam keadaan yang sakinah. Kami tidak gelisah ya Allah, walaupun pada ketika itu, pada zaman itu adalah zaman orang yang sedang gelisah dengan amal soleh mereka ya zal jalali wal ikram, dengan amal kejahatan mereka untuk nanti dihisab oleh engkau ya Allah. Ringankan hisab kami pada ketika itu irhamar rahimin ya Allah. Jadikan saat umur yang kami tidak tahu bila kami akan menghadap ke hadrahmu ya arhamar rahimin ya Allah. Jika ada kejahatan yang masih kami tidak boleh tinggalkan ya Allah, maka beri kami kekuatan. Kau cabutlah segala kejahatan, sifat-sifat yang jahat dalam diri kami ya Allah. Ya Allah, kami nak balik jumpa engkau dalam keadaan hamba yang baik, hamba yang engkau redha ya arhamar rahimin ya Allah. Jika kami masih tidak meninggalkan kejahatan ya Allah, dan saat itu kau panggil kami untuk bertemu dengan hadrahmu ya Allah, kau ampunkan segala kejahatan kami ya arhamar rahimin. Kami sedang berusaha untuk jadi hamba yang baik, untuk jadi insan yang baik, untuk kembali kepada engkau dalam keadaan yang baik ya arhamar rahimin. Maka terimalah kami ya zal jalali wal ikram ya Allah. Kau barakahkan umur kami ya arhamar rahimin. Tambahkan setiap amal ibadah kami ya Allah. Tambahkan rahmahmu ke atas kami, isteri kami, anak-anak kami ya Allah, cucu kami ya arhamar rahimin, menantu kami ya arhamar rahimin, sahabat yang hantar dengan kami ya Allah, dan sekalian umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.